Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan menghitungkan kebutuhan Hebel di lokasi yaitu 9x9 dengan menggunakan Hebel yang 10 cm ataupun yang 7,5. Berikut adalah penjelasannya dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, di awal disebutkan bahwasanya kita akan menghitungkan kebutuhan Hebel atau bataringan di lokasi yaitu 9x9. Ini kita asumsikan tinggi untuk bangunannya ya 3,5 meter persegi. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa lihat di proyek-proyek itu ada namanya ring balok ya, yang paling atas sendiri cor-coran atau beton yang paling atas sendiri itu namanya ring balok. Jadi ketinggian untuk bangunan ini kita asumsikan atau kita contohkan sebagai contoh saja 3,5 ya, 3,5 pokoknya rata semua maksud saja, jadi tidak ada posisi yang miring ataupun yang lainnya ya. Sebagai contoh mungkin bentuknya seperti ini ya, kotak sebenarnya 9x9 ya, yang mana jika kita hitungkan untuk luasannya untuk bangunan ini yaitu 126 meter persegi dengan ketentuan tadi ya, yaitu tinggi 3,5 meter ini. Dan mungkin jika teman-teman ingin membuat ruangan-ruangan di dalam apa di dalamnya beberapa ruangan, belum kita termasuk belum kita hitungkan yang 126 ini ya. Untuk 126 ini itu untuk luasan pinggirannya saja ya, jadi pinggir atau tembok pinggir ya, jadi belum kita hitungkan untuk dalamannya, misalkan di sini ada kamar mandi, tembok lain atau kamar yang dan yang lainnya ya, ini katakan masih tembok pembatas atau tembok pinggir saja ya. Nah, untuk di lokasi 9x6 ini dengan ketinggian 9x9 ini dengan ketinggian 3,5 meter ini, maka jika ingin membeli kebutuhan Hebel yaitu di kebutuhan yang 10 cm, maka membutuhkan yaitu 12,6 kubik. Dan jika ingin membeli atau menggunakan yang Hebel yang tipis atau 7,5, maka membutuhkan yaitu 9,33 kubik ya di lokasi 9x9 ini. Jadi jika teman-teman ingin membeli Hebel yang 10 cm maka membutuhkan 12,6. Jika menggunakan yang Hebel yang 7,5 maka membutuhkan yaitu 9,3. Namun sekali lagi ini belum kita kurangi yaitu jendela, pintu atau mungkin ventilasi yang lainnya. Ini katakan masih tembok tertutup. Ya, yaitu hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada tembok, jendela dan lain sebagainya, tinggal kita kurangi dari hasil-hasil ini ya. Itu adalah penjelasan untuk kebutuhan Hebel di lokasi yaitu 9x9. Semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, comment, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.